Pasaran Wage. Ini adalah Pasaran Wage di Kecamatan Petan, teman-teman. Situasi keramaian di Kecamatan Petan di Pasaran Wage. Pagi ini kita akan update seperti biasa. Sebelum kita ke sektor ayam, kita akan jalan ke sektor burung sebentar, kemudian lanjut update ayam. Nah, ini adalah lokasi Pasar Unggas Ubayan Petan jika dilihat dari Google Maps. Teman-teman bisa langsung saja ketik Pasar Petan atau Pasar Unggas Ubayan Petan. Sekarang kita berada di sektor kicauan, teman-teman. Di sini tersaji banyak jenis burung dan juga peralatan-peralatan untuk burung seperti sangkar burung dan juga cepuan. Beginilah situasi atau suasana di pagi hari di Pasar Unggas Ubayan Petan. Ada berkok, teman-teman. Ini jegeran. Nyun pinten iki, Pak? 200. Minta 200 saja, teman-teman, di Pasar Petan. Jegeran berkok, maksudnya widu jalak ya, kalau nggak salah. Lo di film. Betul pinten, Pak? 22. Oke. Ada widu kemelandingan. Ini juga terlihat masih sangat muda, teman-teman. Bulu-bulunya juga rapi. Ada widu koleksi dari Pak Yanto. Nyun pinten iki, Pak? 250, teman-teman. Masih sangat muda, bisa kita lihat kakinya. Betul kita, Mbak? Tunggal ini. Cengkere apa? Ada widu koleksi dari Pak Pitut. Yang ini ganteng sekali, teman-teman. Ukur besar, teman-teman, sekitar ukur 5 ini kalau nggak salah. Koleksi dari Pak Pidut, beliau minta 800, teman-teman. Pak Pidut biasa berada di Pasar Wage Petan dan juga Pasar Legi Jatinom. Jika Pon atau Legi, beliau juga berada di Pasar Bawah.
Kalau hari Minggu kadang beliau juga berada di Pasar Depok Solo ya. Ini beliaunya Pak Pidot. Ini masuknya Widu Nanas kalau nggak salah ya teman-teman ya. Kata beliau sudah 2 kali poin ini. Ini masih muda ya teman-teman ya. Khusus di video kali ini kita menampilkan ayam-ayam jenis Widu. Ada Widu cakep teman-teman. Mulus ini. Masuknya ke melandingan. Kakinya mantap sekali teman-teman. Belum tahu koleksi dari siapa. Juga jegeran Widu hari ini banyak muda-muda teman-teman. Hari ini banyak ayam-ayam yang usia muda. Kalau yang kemarin banyak pacekan, sekarang banyak yang masih mingir-mingir. Minta berapa ini? Minta 600 teman-teman. Keluruknya seperti itu.